Tribuners, saat ini Anda sedang menyaksikan Tribun Populer. Razman Arif Nasution mundur dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa. Razman Arif mengatakan keputusannya itu didasari atas kehendak pribadi tanpa adanya perintah maupun kepentingan pihak lain. Ia juga mengaku akan tetap menghormati Muldoko meski telah mengundurkan diri dari kubu KLB. Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh kubu Muldoko. Permohonan ini diajukan Muldoko dan kawan-kawan setelah melakukan kongres luar biasa mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal Maret lalu. Sekian Tribun Populer untuk saat ini. Saya Rizky Fadriani juga kurang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di Tribun Populer berikutnya.